mine with blues. Yeah. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali bersama saya Thomas Scorpio. Di video saya kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya download FPSFXA ini di PC ataupun di laptop kalian ya guys. Yang pertama kalian lakukan, kalian buka Google, terus kalian tuliskan emulator Sony ya guys. Kalau sudah kalian tulis ini, terus kalian klik di bagian paling atas ya guys, yang ini ya. Kalau sudah diklik dia akan seperti ini guys. Kalau sudah kalian scroll di sini nih, lihat mouse-nya PlayStation ya, di sini kalian klik saja ya. Kalau sudah dia akan seperti ini, kalian scroll ke bawah, terus kalian ke sini ya guys, FPSFXA di sini kalian klik ya. Kalau udah dia akan seperti ini, terus kalian ke bawah ya guys. Cara downloadnya kalian tinggal di sini, klik saja di sini, klik, nah dia akan muncul seperti ini ya guys. Kalau sudah kalian tinggal download saja di sini. Oke, ini ukuran filenya, karena saya sudah mendownloadnya dia akan berbentuk seperti ini guys. Ini FPSFX E200, kalian tinggal ekstrak saja. Ini di sini ekstrak. Kalau sudah dia akan seperti ini guys. Ini. Ya, untuk cara download gamenya kalian tuliskan saja cool room ya guys. Ntar saya taruhlah di deskripsi video saya ini. Terus kalian ke sini room. Untuk gamenya kalian scroll ke bawah ke Sony PlayStation ya guys. Di sini kalian klik saja. Oke, seperti ini ya guys. Ada A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Ini ada game-gamenya. Oke. Terus saya mau coba download yang ini, Pepsi Man. Ah, ini gamenya guys. Cara downloadnya kalian tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini ada, jangan yang ini ya guys, di bawah di sini. Ini kalian klik saja. Kalian tunggu 15 detik ya guys. Oke, 4, 3, 2, 1. Oke, dia akan seperti ini guys. Download akan muncul seperti ini. Kalian tinggal klik saja. Oh, ini ukuran filenya ya guys. Kalian tinggal download saja, karena saya sudah mendownloadnya. Dia akan berupa seperti ini guys, Pepsi Man. Nah ini. Ini terus kalian tinggal ekstrak ke sini. Dia akan seperti ini guys. Ini cara memainkannya, karena saya tadi sudah mengekstrak FPS action-nya, kita tinggal buka saja. Kita ke feel, so terus saya tadi naruh di download dokumen file Pepsi.
kita tinggal open, terus open. Tunggu ya, inilah guys. Oke ya guys, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys video ini kalau kalian suka. Oke, next. Sampai jumpa kembali guys. Bye.